Oke, kembali lagi ke channel saya teman-teman. Di video kali ini saya akan unboxing ya. Saya habis beli gerinda tangan. Saya beli online ya di Shopee. Dengan ukuran 4 inch ya. Mereknya adalah Bose ya. Jadi coba saya buka dulu ya. Kita dapat seperti apa isinya. Ini saya beli dengan harga sekitar 350 ribuan. Ya. Nah, ini packagingnya agak jelek ya teman-teman ya. Ini juga udah retak seperti ini. Oke. Ini ada kartu garansi. Oke, kita lihat di dalamnya ya, dapat apa saja. Mudah-mudahan dalamnya juga bagus. Cuman luarnya saja yang kurang meyakinkan ya, mudah-mudahan. Jadi kalau resiko beli online seperti ini, kadang packagingnya jelek ya. Bungkusnya seperti ini, sudah sobek-sobek. Tapi mudah-mudahan ini masih bagus dalamnya. Ya. Jendelanya seperti ini, baru. Ini sih kelihatan baru sih, masih bagus. Ini unit gerindanya. Headnya warna silver. Ada pegangan di sini. Lalu ada kabel power, dia 220 volt, satu pas ya. Lalu ini ada spesifikasinya ya, tipenya itu GWS 060 ya. Tegangan 220 volt sampai 230 volt, lalu dayanya ini adalah 670 watt atau sekitar 2,9 ampere. RPM nya sendiri atau putaran motornya 12.000 rpm ya, seperti ini. Oke, ini ada, ini namanya inner outer flank ya. Oke, untuk mata gerindanya. Oke, lalu kita dapat penguncinya untuk mengunci flank ini, inner outer flank. Lalu ada pengamannya ya, pengaman untuk batu gerinda. Oke, jadi ini ada buku panduan ya mungkin ya. Oke. Bungkusnya kita buka. Ini seperti ini ya bentuknya. Ini ada apa namanya ya, rongga udara. Ini untuk sirkulasi udara. Dia sepertinya tidak ada filternya ya. Jadi kalau tidak ada filternya, kotoran debu itu masih bisa masuk. Mungkin kekurangannya di situ. Oke, sekarang kita coba pasang ya. Kita tes sebentar saja. Ini nggak usah kita pasang ya. Kita pasang ini saja. Copot saja. Nah, buat pengetesan nyala atau tidaknya saja. Oke. Ini switchnya untuk on off. Oke, jadi ini ada semacam tombol kalau misal kita mau buka mata gerindanya ya, ditekan, jadi ini nggak bisa muter itu. Oke, nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Kalau mau beli silakan, harganya kalau online sekitar 350 ribuan. Cuman ya seperti tadi, kalau online kita nggak tahu barangnya ya. Jadi saya dapat ini packagingnya yang udah seperti ini, udah jelek. Kardusnya udah jelek ya, tapi dalamnya masih bagus gerindanya. Soalnya yang kita pakai kan dalamnya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.